tim 11 tapi udah mana nggak kamu beli? Siap atensi. Mas, ambilin mas. Ya, gitu. Ini sudah TPS petani ini. Lantasan, tapi itu sih untuk apa namanya pencegahan. Supaya nggak masuk. Suranenggala ini pak. Tuh. Yang jelas di wilayah Suranenggala musuh utama bagi petani adalah tikus ya. Karena itu ya lumayan besar yang namanya tikus kalau sudah keluar itu ribuan banyaknya. Berapa hektar ini ancaman sawah petani bu? Yang jelas seluruh sawah juga pasti ada ancaman tikusnya. Apalagi di Pantura ya. Banyak sawah-sawah yang terserang tikus ini. Ya. Setiap sawah ada setiap tikusnya. Langkah antisipasinya gimana bu? Ya ini gropiokan. Kita laksanakan gropiokan minimal mengurangi lah. Efektif nggak sih bu ini upaya ini? Sangat. Ya sangat efektif memang harus seperti ini. Kalau tidak susah kita cari buat pemberantasan hama tikus ini. Artinya nggak ada teknologi yang lebih gitu? Sementara ini kita belum nemu teknologinya untuk pemberantasan hama tikus. Teknologinya itu kita kerjasama. Ada juga cukup. Tidak baik. Mati bang. Lemer ya. Dapat ayah. Ambil. Masukin ke kerel. Kakinya tuh. Putunya. Nah, gitu. Tuh masukin situ. Terus. Waduh, gua. Nah, ada kakek untuk nama. Itu anu beli.